Aduh, jam pula. Hi guys. Okay, Is tengah driving. Kali ni Is ada urgent shoot. Bukanlah shoot, sampai nak shoot untuk music video. Tapi kita orang akan handle bagian lighting saja. So kalau boleh ambil behind the scene sikit, it's like a shot. Sekarang on the way pergi studio dulu. Hari ni hari Sabtu. Hush. Dah lah, Isnin sampai Jumaat. Sabtu lagi. Lawa pula view kali ni. Huh. Dengan sunset dia. Ni kat area Seri Gombak. Baik, kita dah sampai. Okey, kita dah sampai studio. Itu. Ni hari tu punya setup untuk tutorial basic. Tutorial apa? Equipment lah itu. Aduh. Pun tak betul lah sebut. Kita tengah tunggu dia jap. Kau apa? Ketujuh dah weh. Bagus. Kita tunggu dia jap. So guys, member aku seorang ni dah sampai lah. Ni lah budaknya, nama dia Zaim. So Zaim, hari ni kita shoot apa ni? Kita nak shoot MV. MV untuk klien. Ni kita tengah cari barang lah, apa benda yang kita boleh pakai untuk malam MV. Kau bagi tahu aku buku apa tadi? Okay, ni adalah projek last minute lah. Okay, aku call dia ni pukul 12 tu, pukul 10. Pukul 10, kau bagi tahu. And then kau confirmkan balik aku dah pukul 1. And then kau double confirm balik pukul 4 lah. 4, 5. Kau tahu macam gila weh. Ya Allah. Jom, layan je. Okay guys, sekarang kita dekat IGA, dekat Taman Melawati. Tengok barang orang. Kita ada rental je a few equipment dengan smoke machine. So kita ambil two light, 2K punya light. Ada 4 set. Ni barang-barang dia. Kalau korang nak cari apa-apa. Okay, dia ada lampu. Okay. Lampu si stand. Macam-macam. So ni sekarang tengah demo untuk smoke machine. So kalau korang nak cari barang-barang nak sewa untuk video atau equipment video, mostly sini banyak video lah. Kamera pun ada juga. And lighting untuk video, si stand, light stand. Okay, boom pun boleh. Okay, apa-apa boleh Roger. Saya letak kontak dorang dekat sini. Okay. So bro, macam mana? Okay? Okay. Belum start shoot lagi dah ni. Ambil kau lagi. Dia tambah lampu 2K, ada total ada 4 ni cutter. Okey, nak cut light apa semua, nak apa ni, nak masking apa semua. Sudah lagi penuh lah ni. Okey, jom gerak, jom. Boleh. Sekarang ni kita tengah set up preparation. So ni director kita, siapa nama? Daus. Ni assistant kita Zaim. Dan ni cameraman kita. Siapa nama cameraman kita ni? Hai. Okay. So ni set kita ni, location kita ni. Buat apa ni? Baru tengah load barang dengan prep barang. Gila weh. So yeah. Sekarang kita tengah buat scene apa ni bos? Scene untuk menyokong yang dah tengah menyerap pemain. Baru first scene. Yes. Double check.
Okay guys, tak tahu korang boleh dengar tak? Agak bising ni sebab kita pasang generator. Sebab kod ni kebanyakannya tak ada apa ni, power plug. So kita terpaksa ambil generator untuk bagi light on. Okay, so kita kat sini kita pakai 1, 2, 3 dan 4 light. Dan 5 ni filler je. Okay, so ni main subject kita lah. Semua okay bos? Okay, kau start dari situ. Okay, ya? Okay. Haa. Sekejap. Alright. Let's roll. Okay, roll. Hi guys, okay. Sekarang kita dekat studio jap. Ada shoot sikit dekat belah sana tu. Okay. Lepas tu kita akan pergi ke event. Bukanlah event lah. Dia event lah. KLPF 2019. 2019 kan? Yelah. So mostly diorang ada macam buat exhibition sikit, artwork display semua. And ada few kedai-kedai yang buat promo kat sana, buka booth. So yeah, kita boleh cuci mata ke tengok apa barang-barang yang best. Kalau ada rezeki, kita sapu terus. Okay, jom nanti kita sambung dekat sana, KLPF. Okay guys, kita dah sampai dekat KLPF, dekat Vivo Expo Hall. So yeah, jom kita masuk bersama. Jom. Kita dah sampai. Ini adalah FJM. FJM stand for Photography Jalanan Malaysia. Okay. So dulu yep, dulu saya start dengan street photography sebelum saya start dengan commercial. So saja jumpa kawan-kawan yang lama. Ah ni, ni orang hebat ni. Baru sampai ni? Ah baru sampai. Ah? Bukan, YouTube. Selamat datang ke Boot FJM. Terima kasih. Dia dalam ni pun tak ingat ni. Aduh, assalamualaikum. Ya. So kita layan biru sekejap. Ini je yang, sorry shaking. Ini je kali ni punya video. Tak ada apa yang best sangat dekat KLPF kali ni. Yup. Kita ada cuci-cuci mata je lah kan. Tak adalah nak shopping tu sebab tak ada barang sangat. Biasa je. And banyak yang kosong. Okay, tu je. So jangan lupa subscribe dan follow channel East.
Okay, thank you. Bye.